Kegiatan penyidikan dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi dengan tersangka LE selaku Gubernur Papua, perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan yang KPK lakukan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, sehingga ingin kami tegaskan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Untuk jadwal pemanggilan tersangka, tentu nanti kami akan informasikan berikutnya. Namun prinsipnya KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku. Dan kami berharap proses penyidikan ini juga dapat berjalan lancar sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!